Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatinah Jah binti Al-Fatah dan merupakan pelajar daripada Akademi Pengajar Islam Contemporary ASIS. Duduknya saya pada hari ini adalah untuk menceritakan kepada anda semua mengenai salah satu kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Seperti kita sedia maklum, umat Islam amat digalakkan untuk membaca surah Al-Kahfi terutamanya pada setiap hari Jumaat. Hal ini adalah kerana terdapat pelbagai kelebihan dan juga manfaat yang bakal kita peroleh apabila membaca surah tersebut, seperti terselamat dari fitnah dajjal, dipancarkan cahaya antara dua jumaat dan sebagainya. Namun, adakah anda semua tahu apakah kisah di sebalik surah Al-Kahfi ini? Jadi, pada hari ini saya akan menceritakan salah satu kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi, iaitu mengenai Nabi Musa alaihi salam dan juga Khidir alaihi salam. Kisah ini bermula apabila pada suatu hari, Nabi Musa telah memberi khutbah di hadapan kaum Bani Israel. Sewaktu memberi khutbah, baginda telah ditanya, siapakah manusia yang paling pandai? Nabi Musa pun menjawab, aku. Lalu Allah SWT telah mencelanya. Allah telah memayukan kepada Nabi Musa, ada seorang hamba di antara hambaku yang tinggal di antara pertemuan dua lautan yang lebih pandai daripadamu. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimanakah aku boleh bertemu dengannya? Lalu Allah pun memberitahu bagaimana cara untuk Nabi Musa bertemu dengan hambanya. Kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa pun bertemu. Sewaktu mereka bertemu, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, bolehkah kamu mengajarkan aku ilmu yang benar dan ilmu telah diajarkan kepada kamu? Maka Nabi Khidir pun menjawab, sesungguhnya kamu tidak akan dapat mampu bersabar denganku. Kemudian Nabi Musa berkata lagi, insyaAllah engkau akan dapati aku akan sanggup bersabar denganmu. Kemudian Nabi Khidir berkata lagi, okay, tak apalah kalau macam tu, jom ikut aku. Tapi sepanjang perjalanan ni, kamu tak boleh tanya apa-apa soalan pun kepada aku. Okay, Nabi Musa bersetuju dan mereka pun meneruskan perjalanan mereka. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Khidir pun meneruskan perjalanan dengan menaiki kapal yang telah ditawarkan secara percuma daripada salah seorang penduduk kampung dekat situ. Okey, waktu diorang naik kapal tu, tengah-tengah naik tu, tengah berlayar tu, tiba-tiba Nabi Khidir ambil sebatang besi dan dia congkil badan kapal tersebut. Jadi, tengok daripada perbuatan Nabi Khidir tu, Nabi Musa pelik lah kan. Kenapa Nabi Khidir buat macam ni kan? Jadi, dia pun tanya, kenapa? Wahai Khidir, kenapa kau congkil badan kapal ni? Orang dah bagi percuma, naik secara percuma, kan tiba-tiba macam tu kan? Okey, Nabi Khidir pun cakap, bukankah aku telah beritahu kamu tadi, kamu tidak akan mampu bersabar dengan aku. Jadi Nabi Musa pun sedarlah akan salah dia tu dan dia pun cakap, maafkan aku kerana kearapan aku, aku janji tak akan tanya lagi. Setelah mereka turun dari kapal tersebut, mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba ke sebuah kampung. Sewaktu mereka tiba di kampung tersebut, mereka melihat ada sekumpulan kanak-kanak sedang bermain. Dan tiba-tiba Nabi Khidir menarik tangan salah seorang kanak-kanak tersebut dan membawa dia ke tempat lain dan seterusnya membunuh kanak-kanak itu. Jadi Nabi Musa melihatkan kejadian ini sangat terkejut dan bertanya kepada Nabi Khidir, mengapa kau telah bunuh satu jiwa yang tidak berdosa? Kemudian Nabi Khidir pun membalas, bukankah aku sudah cakap kamu harus bersabar sekiranya ingin menuntut ilmu ini? Nabi Musa pun mula menyedari akan kesalahannya dan berkata, maafkanlah aku dan seandainya sekali lagi aku mempersoalkan perbuatan kamu, maka kita berpisahlah. Maka mereka berdua pun bersetuju dan meneruskan perjalanan mereka. Mereka meneruskan perjalanan sehingga tiba di sebuah perkampungan. Di perkampungan tersebut, Nabi Khidir dan Nabi Musa terlihat akan satu dinding yang hampir roboh. Melihatkan keadaan itu, Nabi Khidir seterusnya membaiki dinding yang hampir roboh itu sehingga elok. Kemudian Nabi Musa mempersoalkan perbuatan Nabi Khidir dan Nabi Khidir seterusnya berkata, wahai Musa, sekarang aku akan menjelaskan kepada kamu perkara yang Allah telah ajarkan kepada aku yang menyebabkan kamu tidak boleh bersabar. Peristiwa pertama, Nabi Khidir menjelaskan di mana baginda merosakkan kapal tersebut kerana di hadapan lautan itu akan ada seorang raja sangat zalim yang akan merampas semua kapal-kapal nelayan tersebut. Peristiwa yang kedua, Nabi Khidir membunuh kanak-kanak tersebut kerana
kanak-kanak tersebut apabila dewasa nanti akan menyebabkan kekufuran kepada ibu bapanya dan menderhakai ibu bapanya. Semula tembok tersebut kerana di bawah tembok itu terdapat harta kekayaan anak yatim. Dan sekiranya tembok tersebut roboh, maka harta kekayaan itu akan terbongkar dan menyebabkan anak-anak yatim piatu yang masih kecil itu tidak dapat mempertahankan harta mereka kerana masih kecil. Berdasarkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir yang telah saya sampaikan sebentar tadi, dapat saya simpulkan dua pengajaran yang saya perolehi daripada kisah tersebut. Yang pertama adalah, kita sebagai seorang pelajar haruslah menghormati keputusan guru dan mentaati perintah mereka tanpa rasa ragu-ragu. Dan yang kedua, kita haruslah bersabar dalam menuntut ilmu tanpa rasa jemu. Jadi, sekian saja daripada saya. Semoga apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kamu semua. Assalamualaikum.